Selamat menyaksikan. Aku cinta kamu. Halo sobat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala usaha dan rezekinya. Amin, 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 amin. Baik, kali ini admin akan mencoba untuk membahas tentang Denny Groove dan Vicky Naki. Kabarnya mereka akan collab bareng ya guys. Mereka akan bertemu di suatu tempat, kemungkinan besar atau kalau tidak salah di Bali ya, menurut info yang admin terima. Tapi mudah-mudahan sih benar ya. Kalaupun tidak benar, admin mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya kita cek dulu berita online dari media online di internet ya guys ya. Kita cek dulu ya. Oke guys, ini dari rio24.com. Di sini sudah ada captionnya. Ditanya pandangannya soal Denny Groove, ini jawaban Vicky Naki. rio24.com. Video Vicky Naki dengan gadis cantik Denny Groove sempat ramai. Hal itu sebab banyak anggap Vicky cocok dengan gadis cantik asal Thailand itu. Denny Groove sendiri mahasiswi jurusan hukum dan dirinya seorang artis dan penyanyi berdarah Inggris dan Thailand. Sejak video bersama viral, banyak warganet berharap kelanjutan kolaborasi dengan Vicky Naki. Ada juga yang membanding-bandingkan Denny Groove dengan Dayana gadis Kazakhstan. Pada YouTube Greete, Vicky Naki ditanya pendapatnya soal Denny Groove. Kemarin dengan yang Thailand itu bagaimana? Tanya Greete dalam video berjudul Vicky Naki gombalin Greete habis-habisan. Mendengar itu, Vicky Naki menjawab hubungannya dengan Denny Groove sebagai teman. YouTuber asal Pekanbaru itu anggap Denny Groove sosok yang menyenangkan untuk diajak ngobrol. Teman sampai sekarang, orangnya asik, dia bisa nyanyi, dance, dan artis, jawab Vicky Naki dalam video itu. Kemudian, Indonesia @corneto ya kan. Are you already out? Jadi iklannya sudah keluar itu guys ya, untuk iklan spesial Indonesia guys. Nah, dia ini lagi ada kegiatan. Oh, lihat guys, dia ada Mr. Imeng. Lihat feed Denny Groove. Cus OTW beli Cornetto Indonesia. Look at me sometimes like all you want.
Itu yang bikin nikmat. Baru Cornetto Boba Cheese. Boba kenyal dalam es krim milk tea, saus brown sugar, dan topping es krim keju dalam wafer cone-nya. Baru Cornetto Boba Cheese. Kadang perbedaan itu yang bikin nikmat. Baru Cornetto Boba Cheese. Boba kenyal dalam es krim milk tea, saus brown sugar, dan topping es krim keju dalam wafer cone-nya. Baru. See it through.